Gilga Sahid dan Happy Asmara kini telah menjadi sepasang suami istri. Tak heran bila keduanya semakin sering memamerkan kemesraan bahkan di atas panggung. Namun aksi pamer kemesraan yang dilakukan Gilga dan Happy di video unggahan akun TikTok warganet berikut ini membuat keduanya panen cibiran. Pasalnya Gilga tidak sungkan menjilat pipi sang istri di hadapan para penonton aksi panggung mereka. Di awal video terlihat Happy yang sedang membawa buket uang berukuran besar. Tampak lembaran-lembaran 100 ribuan disusun rapi membentuk buket bunga dan Happy terdengar mengucapkan banyak terima kasih atas hadiah istimewa tersebut. Sementara itu, Gilga justru terlihat sibuk menjilati krim yang menempel di gagang kacamatanya. Memang sepertinya saat itu keduanya menyempatkan diri untuk merayakan ulang tahun Happy yang sebenarnya baru jatuh pada hari ini. Hingga tiba-tiba Happy berhenti berbicara dan terperangah melihat suaminya yang sibuk membersihkan kacamatanya. Tak disangka, pendangdut berusia 25 tahun itu malah menawarkan wajahnya yang juga berlumur krim di beberapa tempat. Tantangan ini rupanya diterima oleh Gilga yang tanpa basa-basi menjilat krim di pipi sang istri. Sontak Happy bergedik geli dan langsung menjauhi Gilga. Tak lupa Happy juga memukul pelan bahu Gilga karena malu atas aksi nekat suaminya. Sedangkan Gilga langsung sibuk mengklarifikasi di hadapan penonton. Namun walaupun sudah mengklarifikasi, aksi mesra Gilga dan Happy itu menuai kontroversi di kalangan warganet. Terbukti dari banyaknya komentar miring yang memenuhi postingan tersebut karena aksi mesra mereka dianggap berlebihan dan menjijikan.